Jadi untuk kedalaman noken asnya yang dibuat cukup 5 mili guys ya. Tapi kalau nggak dibuat noken asnya nggak dibikin 3 mili 4 mili maksimal guys. Oke, ini yang X-nya ya. Jadi kita yang in-nya. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay guys, jadi hari ini detik ini saya mau bubut seher Kawahara guys buat motor KLX supermoto din, untuk supermoto katanya guys, dan ini yang punyanya guys Edin Srot. Jadi ini sehernya diameter 63,5 guys. 63,5. Jadi ini di overboss. Ini maksimal sih, kalau dari standarnya maksimal guys. Boringnya ya, lindernya maksimal 63,5. Bagusnya sih 63. Seperti biasa guys, jadi saya catok di sini ya. Oke. Saya pasang dulu guys. Pokoknya simak terus video saya guys, biar gak ketinggalan. Dan jangan lupa subscribe biar gak paham guys. No satu guys, hajar. Kita akur dulu guys, jadi nanti saya ini dikasih 12.5 guys, atau dilebihin ya 12.6, 12.7. Jadi jenongnya saya kasih 41 guys, atau 40 lebar kubahnya ya, lebar kubahnya. Berarti dulu guys. Jadi 12.7 ya, standarnya 12.5. Saya dilebihi 0.1 atau 0.2 gak apa-apa. Tergantung selera, 0.3 gak apa-apa. Guys. Jenongnya 41 ya. Lebar kubahnya nanti jenongnya saya kasih berapa Din? Jenongnya? Hah? Jenongnya berapa? Tinggi jenong nak. Jadi tinggi jenongnya kasih 2 mili guys. Jadi ini headnya klep standar guys. Supermoto katanya buat harian. Thank you.
2 mili guys, gaskeun. Jadi tinggal serong ini ya guys. Iya, YouTuber. Seperti ini hasilnya guys ya. Di angin motor. Gimana? Seperti ini guys. Catok seperti ini ya. Aman, nanti saya derajat. Untuk yang X saya kasih 30 guys. Oke. Saya derajat dulu. Jadi untuk kedalaman noken asnya yang dibuat cukup 5 mili guys ya. Tapi kalau nggak dibuat noken asnya nggak dibikin 3 mili 4 mili maksimal guys. Oke, ini yang X-nya ya. Jadi kita yang in-nya gas. Seperti ini guys. Jadi yang ini 28 ya, kasih 28 dan yang X kasih 24. Dan jenongnya kasih 2 mili. Lebar jenong kasih 41 ya. Dan bibir kompresi saya kasih 12.6 tadi. Dan yang punyanya katanya minta dibolongin ini ya guys. Biar jalur olinya kesini katanya. Biar gak macet. Dan seperti ini guys hasilnya ya. Jadi ini headnya klep standar ya, menggunakan Sehar Kawahara diameter 63,5 guys, buat pemoto katanya. Jadi di sini saya kasih 28 ya, kasih 28 dan untuk X-nya kasih 24 lebar cuakannya ya. Dan di sini domnya saya kasih 2 mili dan lebar kubahnya 41 ya. Kata yang punyanya segitu. Dan untuk bibir kompresi saya kasih 12.6. Dan ini di sini sering mekanik-mekanik suka minta dibolongin ini ya guys. Katanya sih untuk membantu jalur oli biar enggak macet. Itu kalau menurut saya sih tergantung yang order ya. Tapi di sini juga keseluruhan atau membantu seberapa persen biar enggak macet guys. Jadi itu video dari saya guys ya, yang suka dengan channel saya ya di subscribe guys. Oke. Yang tidak suka jika saya salah jangan disalahkan tapi diluruskan guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.